Diketahui hubungan perkawinan antara Rama dan Vanessa diambang perceraian. Rama pun sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Karena kejadian ini membuat Vanessa kepikiran dan shock. Ia pun dilarikan ke rumah sakit untuk pemulihan. Mendengar kabar Vanessa lagi sakit, Rama pun mencari cara agar bisa menjenguk Vanessa tanpa sepengetahuan Mama Dinda. Ia pun berbohong ke mamanya, bahwa hari ini ia lembur. Akhirnya Rama pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Vanessa. Dan ia hanya bisa mengamati Vanessa dari balik pintu. Ia merasa menyesal dan bersalah, bahwa selama ini ia tidak tegas sebagai suami dan tidak bisa menjadi jembatan penyelesaian perselisihan antara Vanessa dengan ibunya. Tindakan apakah yang akan dilakukan Rama untuk menyelamatkan pernikahannya tanpa menyakiti ibunya dan Raisa? Untuk tahu jawabannya, saksikan terus Love Story The Series, hanya di SCTV.